Ini video diperuntukkan untuk teman-teman gue yang pada bucin. Nih gue mohon dengan sangat ya, tolong banget. Nih kalau kita lagi ngumpul nih, lagi ngobrol gitu. Nih jangan main HP mulu, balas chat doi, dikit-dikit ngepap, dikit-dikit Sherlock gitu. Lu statusnya pacaran atau jadi tahanan kota? Apa-apa lapor. Lu kan sebelum pergi udah pasti udah ngabarin tuh sama cowok lu, eh gue mau main nih sama teman-teman gue hari ini gitu. Ya udah. Nih juga cowoknya enggak ada otak. Ceweknya lagi main, masih aja di chat-chat. Nih lu deh tadi gak pernah ikut nimbrung nih, chatan mulu. Sekalinya ngomong, ngomongnya apa? Eh gue duluan ya, udah ditelepon cowok gue udah disuruh balik. Hei Jubaidah, dulu sebelum lu pacaran, mak lu nelfon 100 kali juga lu kagak angkat, bahkan lu matiin. Ini sampai bapak lu ngechat-ngechat gue. Eh enggak ding, itu urusan beda. Enggak, ya kali om bapak temen sendiri, sama yang lain gak apa-apa. Enggak bercanda, gue cuma gak pernah masalah gitu, kita ngumpul lu bawa cowok lu ikut nimbrung sama kita, ikut ngegibah bareng gak apa-apa. Asal cowok lu bawa temennya biar temennya sama gue. Enggak bercanda. Gak masalah sumpah cowok lu ikutan nongkrong. Tapi kayak ya nongkrongnya bareng ya ngobrolnya bareng dong. Lalu berduaan doang tuh. Demen deket banget kalau ngomong gitu. Kagak kecium tuh bojigo. Duduk juga nempel banget tuh kayak kembar siam. Kursi masih lega nih mohon maaf. Nih gue pernah kejadian nih. Gue nongkrong bareng sama temen gue terus ada cowoknya juga. Jadi posisinya gue duduk di sini. Ini seberang gue ini cowoknya. Nah temen gue duduk sini karena gue mau nge-live bareng sama temen gue kan. Terus belum juga nge-live 5 menit. Nih cowoknya temen gue udah menyuruh temen gue duduk di samping dia kayak. Eh pak mohon maaf nih kita lagi nge-live bareng. Gimana caranya duduk di samping lu? Berarti kan nanti seberang-seberangan. Nge-live-nya bagaimana? Gue harus duduk di pangkuan lu berdua ha? Ada juga nih. Di depan gue, dia berperilaku sweet atau uwu. Menurut dia kali ya. Menurut gue malah agak geli gue liatnya. Diendus-endus coba. Dipeluk-peluk kayak, ini depan umum woy. Lu lagi ngelatih indera penciuman lo apa gimana abis covid lo ha?